Italia 897. Saya Gizi akan bacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Jangan kita percaya dengan apa yang diketengahkan. Kiriman email yang ingin saya sempurnakan datang dari seorang pendengar yang bernama Nur Syafika. Syafika berkongsi peristiwa kisah yang menakutkan. Bayangkan para pendengar Ria 897. Beberapa kali di bahagian dapur rumahnya kelihatan seperti ada wanita bersusuk tubuh tinggi akan berdiri dalam gapuk dapur yang gelap gelita. Dikatakan oleh Syafika, penampakan yang pertama beliau yang alaminya untuk beberapa kali. Nak jalan pergi dapur, akan nampak wanita bersusuk tubuh tinggi dalam gelap. Setelah beberapa kali ternampak, akhirnya Syafika memberitahu ibunya tentang penampakan tersebut. Setelah itulah baru ibunya terkena. Apabila ibu dengan sengaja nak masuk dapur pada waktu tengah-tengah malam, sedangkan dalam bilik ibunya ada tandas. Bila dah ternampak, baru percaya akan kata-kata anaknya. Dapur rumah Syafika sentiasa gelap. Setelah kejadian itu, setiap malam sebelum tidur, ibu akan hidupkan lampu dapur, Kisi. Ibu akan hidupkan lampu dapur. Bila gelap, dia akan menjelma. Bila lampu dapur gelap gelita, benda ini akan menjelma dan mengganggu Syafika dan ibunya. Rakan-rakan pendengar Ria 897, bila terang, tidak kelihatan apa-apa pun. Sampailah pada suatu hari, apabila Syafika dan ibunya, ibunya merupakan ibu tunggal, keluar dari pagi bersama dengan pakcik-makciknya ke seberang tambak, membeli belah, makan di sana. Jadi bila keluar pagi, balik malam, kata Syafika, mana kita boleh buka lampu, Kisi? Kalau tidak, habislah bil melambung. Jadi bila kita keluar pagi, saya tanya pada ibu, "Bu, nak buka lampu tak? Kau ni pagi-pagi buta nak buka lampu sampai malam." "Dahlah, insyaAllah tak ada apa-apa." Saya dengan ibu keluar. Kami keluar awal, Kisi. Sekitar 7 pagi, pakcik saya, makcik saya jemput kami naik kenderaan. Kami masuk seberang tambak. Kami makan, beli barang dapur dan sebagainya. Bayangkan para pendengar Ria 897, bila sampai kami pulang ke rumah, sampai di kolong blok rumah saya, sekitar 1 lebih pagi. Dari 7 pagi keluar, 1 lebih pagi baru balik. Pakcik pun hantar. Saya dengan ibu saya dah lupa, Kisi. Kami berdua sudah lupa akan dapur kami yang tidak dibuka lampu. Saya sedang angkat barang-barang ni, keluar dari kenderaan. Rumah kami di tingkat 4. Keluar dari kereta, saya salam pakcik, salam makcik. Ibu saya pun ucapkan terima kasih. Kami pun keluar. Sedang berjalan menuju ke kolong blok, saya mendongak ke atas. "Astaghfirullahalazim," katanya Nur Syafika. "Kisi, dekat dapur saya nampak Kisi perempuan tinggi sedang berdiri sambil memerhatikan kami. Ibu dan anak ni baru balik." "Ibu, apa? Ibu, ibu ingat tak kita tak buka lampu?" "Astaghfirullahalazim, macam mana ni eh? Itulah saya suruh ibu buka buka lampu." "Tak ada apa-apa. Mana boleh tak ada apa-apa, Bu? Tadi baru sebelum kita masuk kolong blok ni, saya tengok atas. Dia ada, Bu, dekat dapur." "Ya Allah, macam mana eh? Ibu pun takut ni." "Ah, tak apalah. Nanti ibu telefon Abang Long eh." Ibu saya menelefon abangnya yang sedang memandu. Kisi nasib baiklah mereka belum pergi jauh. Mereka patah balik. Meminta tolong Abang Long. Abang Long datang, tanya, "Eh, kenapa ni? Abang Long boleh tolong saya tak?" "Tolong apa?" "Kita nak ni atas. Takut ada lipas lah, bang. Boleh tolong tak kita buka lampu dapur? Sebab rumah Ju ni kalau tak buka lampu malam,
benda tu keluar. Ya Allah, kau panggil aku patah balik pasal ni. Tolonglah bang. Yalah, yalah. Jadi abang Joe pun ikut ibu saya. Ikut saya naik lift. Kami berdua dah berdebar-debar rasanya jantung. Rakan-rakan pendengar Ria 897. Ibu masukkan kunci, buka pintu. Assalamualaikum. Ibu memberi salam, kemudian melangkahkan kaki kanan tapi tengok lain. Dengan segera buka lampu ruang tamu, abang Joe terus masuk. Buka lampu dapur. Kemudian tengok kiri kanan, tengok bawah, seolah-olah nak cari lipas. Eh Joe, tak adalah. Lepas tu abang Joe pun keluar. Bang, terima kasih bang eh. Rakan MJ12. Bila kami berdua berdiri depan pintu, abang Joe bercakap sesuatu. Korang ni bukan takut lipas kan? Aku nampak tadi. Tak apa, nanti abang panggil bapak mentua datang rumah kau. Kita tengok apa kita boleh buat. Saya dengan ibu tercengang. Abang Joe beri salam. Katanya Pak Longnya beri salam, kemudian tinggalkan kawasan rumah, turun ke bawah. Saya dengan ibu terkejut. Berani benda tu tunjukkan dirinya pada abang ibu saya. Itulah kisah pengalaman dari saya, Nur Syafika. Entah benda itu datang dari mana, tapi bila lampu dapur ditutup tak dibuka, dia akan menjelma. Bayangkan pendengar Ria 897. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda di FM 897. Kalau takut, matikan radio anda dan kembali bersama kita selepas anda berani. Baik, saya akan ketengahkan pengalaman peristiwa selanjutnya. Awal tadi, gangguan dalam rumah hanya bahagian dapur rumah sahaja. Asal-usul gangguan tersebut datang dari mana, orang hantar ke yang ikut pulang, tidak pasti. Tapi itulah kiriman. Ya, pertama yang nampak anaknya Nur Syafika. Kemudian bila diberitahu ibu, baru ibu terkena. Baik, seterusnya ingin saya ketengahkan peristiwa pengalaman yang dialami oleh seorang trainer lah, di salah sebuah gym di Singapura. Jadi beliau ni bertugas sebagai seorang trainer, pelatih lah, mungkin ada yang nak berlatih untuk kuatkan badan ke, ataupun untuk tambahkan muscle dan sebagainya. Jadi kiriman daripada Johari berkongsi pengalaman sebagai seorang pelatih di salah sebuah gym di Singapura. Dan apakah gangguan penampakan yang dialami, akan saya teruskan kisah ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat apa jua, MJ12 hanya satu hiburan saja. Kisah yang dialami oleh Johari berkongsi pengalaman. Beliau waktu itu adalah orang yang terakhir meninggalkan sebuah gym private. Ya,
private gym di Singapura. Jadi yang terakhir, kena kunci pintu semua, kemudian kunci tersebut harus diserahkan kepada guard room. Jadi inilah kisah yang dialami oleh Johari. Setelah saya melatih salah seorang klien saya yang terakhir, habis agak lewat KC, sekitar 10 malam. Dia pun pulang, saya pun buat keputusan untuk mandi dahulu. Kemudian barulah saya akan balik. Jadi saya pun mandilah dalam gym tersebut, ada tandas dan tempat mandi. Di kawasan gym dah gelap, dah tutup lampu pun memang tidak dibenarkan. Selepas 10, apa jua berlaku, masih ada orang atau tidak, lampu akan dimatikan secara automatik. Mereka tak nak orang duduk sampai pukul 11-12. Jadi lampu dan alat pendingin hawa dah mati. Lampu tandas masih hidup. Lampu gym dah pun dimatikan. Gym ini memang amat besar. Rakan-rakan pendengar Ria 897 katanya, memang amat besar. Adalah tempat-tempat untuk berlatih dan sebagainya. Setelah mandi, saya pun pergi ke loker saya untuk mengambil barang, beg, dan nak pulang ke rumah. Pintu depan sebelah hujung, pintu mandi dengan loker, iaitu pintu bilik tandas, sebelah lagi hujung. Jadi dua sudut yang berbeza. Johari kata, sedang saya keringkan rambut dengan tuala, saya dengar kisi treadmill. Dengar treadmill tu bergerak dan seperti orang berlari. Yang hairan, siapa pula yang berlari? Yang terakhir tadi tu dah pulang. Saya pun memegang tuala, berjalan perlahan-lahan keluar daripada locker room menjenguk. Casey nampak treadmill tu bergerak tak henti-henti. Saya rasa tak sedap hati. Saya menghampiri treadmill tersebut dan matikan switch. Rakan-rakan pendengar Ria 897, saya balik masuk dalam locker room. Kemudian saya pun dah pakai baju saya, dah angkat beg nak keluar ni Kisi. Tiba-tiba saya dengar dalam tandas gym bunyi air mengalir paip hujan, seperti orang buka paip hujan dan mandi sebelum saya nak pulang. Ya Allah Kisi, berderau darah saya dibuatnya, kata Johari. Hei, tadi treadmill, sekarang paip hujan pula. Dalam hati ni marah. Saya pusing balik, masuk tandas. Paip hujan terbuka. Saya tutup paip hujan. Saya keluar nak jalan. Saya rasa macam ada entiti yang tak baik dalam gym tersebut. Saya pun buat bodoh lah. Kemudian saya pergi ke pintu depan dan buka pintu, keluarkan kunci, nak kunci pintu gym. Pendengar Ria 897, kata Johari, pintu gym ini adalah pintu yang clear, yang boleh nampak lah. Jadi pintu kaca. Bila nak kunci, kena menyangkung sebab tempat kunci di bahagian bawah. Jadi bila menyangkung, dari luar boleh nampak dalam. Sedang saya nak kunci pintu gym tersebut, saya keluarkan kunci, saya menyangkung kunci bahagian bawah. Alangkah terperanjaknya Kisi apabila ternampak dalam gym tersebut ada susuk tubuh hitam sedang berdiri di sebalik tembok, seolah-olah sedang membelakangi saya. Itu yang saya nampak. Saya ni yang menyangkung bila ternampak depan mata sampai saya terduduk. Kunci pintu yang kedua, dengan segera angkat beg saya lari Kisi. Sampai guard room, saya serahkan kunci kepada seorang pengawal keselamatan yang berbangsa Cina. Saya serahkan pada dia. Tercungap-cungap nafas saya dibuatnya kerana takut campur penat berlari. Saya keluar dari kawasan tu. Tapi sekarang Kisi, saya dah tak kejar lagi dekat gym private tu. Dengar-dengar kabar, dalam gym tu banyak kisah. Lain kali saya ceritakan yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi.
anda berusia lebih 18 tahun dan tidak punya lesen memandu? Siapa yang perlukan bila anda boleh memandu dalam perlumbaan terbesar Soapbox Derby di Singapura? Kalau anda punya kemahiran mencipta kereta lumba tanpa kuasa, ayo bentuklah satu pasukan 4 anggota untuk perlumbaan ini. Hadiah lumayan, jadi jangan ketinggalan. Daftar segera di www.cinemsn.com/raceme. Tarikh tutup penyertaan 9 Ogos 2012, sebuah acara anjuran Mediacorp. Kami di Ria prihatin. Bukalah pintu peluang untuk pendidikan bagi golongan yang memerlukan. Landaskanlah mereka ke mercu kejayaan. Dana siap ke sekolah AMP 1900 112 4001 $10, 1900 112 4005 $50. Tampakkan kepedulian anda. Bantulah dana siap ke sekolah AMP di Ria 897 FM. Saudara, Ramadan ini Kelab Kelakar Seram dan Yos nak belanja geng-geng Clubbers. Cuba anda bayangkan, setiap Isnin hingga Khamis, hadiah jamuan berbuka kuih muih yang beraneka rasa dan minuman Yos yang berkatan-katan untuk 10 orang bernilai $100. Ha, setiap Jumaat pula, hadiah jamuan berbuka lauk pauk yang lazat-lazat serta minuman Yos yang berkatan-katan untuk 10 orang bernilai lebih $150 akan dihantar ke rumah anda. Bagaimana caranya untuk menang hadiah jamuan yang lumayan ini? Dengarlah Kelab Kelakar Seram setiap hari 10 malam dalam kuis bersama dengan Yos, The Natural Choice. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6724-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Hitam jelaga, satu cita rasa. Bersepuh jingga, satu aliran. Melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Baik, kita teruskan dengan pengalaman anda. Yang lain boleh hubungi saya sebentar nanti. Ada kisah yang ringkas. Ini merupakan kiriman SMS yang saya terima dengan kodnya Club KLUB, jarak nama, dan kisah anda dihantarkan ke talian 1460-72346. Berikut ini kiriman daripada rakan kita bernama mana ni? Encik Mahadi, kata beliau, saya seorang pemandu teksi dan suka sangat mendengar MG12 bila bertugas waktu malam. Kadang-kadang rasa seram bila masuk lorong-lorong yang sunyi kerana selepas turunkanlah penumpang-penumpang ni yang tinggal sebelah dalam. Jadi kata Encik Mahadi, saya ingin berkongsi pengalaman. Kisah ini berlaku kepada bukan berlaku pada saya, tetapi berlaku kepada salah seorang pengguna jalan raya yang menunggang motosikal. Pengalaman yang menakutkan berlaku di Sembawang Road, kata Encik Mahadi. Waktu itu saya baru sahaja turunkan seorang penumpang. Jadi saya pun dekat Sembawang Road ni sedang memandu teruslah, dan ada motosikal yang memotong teksi saya. Jadi saya katanya mengikuti motosikal dari belakang sebab saya pun menggunakan lorong sebelah kiri dan akan belok kiri di bahagian hadapan. Tapi sedang saya mengikuti motosikal tu dari belakang, saya terperasan sesuatu, KC, bayangkan. Kata Encik Mahadi, saya terperasan penunggang motosikal ni bukan seorang, dia ada pembonceng dekat belakang. Jadi pemboncengnya ni, yang menunggang motosikalnya ni, tidak memakai helmet. Rasa pelik kan, Kisi? Jadi kata Encik Mahadi, penunggang motosikal pakai helmet, pembonceng tak pakai helmet, apa jadi ni? Saya pun memandu, niat di hati nak belok kiri bahagian hadapan oleh kerana saya nak mengingatkanlah si penunggang ni yang orang belakang tak pakai helmet. Saya pun ikut dia, KC, sampai depan traffic light, lampu isyarat ni, iaitu junction lah di Simpang 4. Saya pun, motor ni sebelah kiri, saya pun potong masuk lane tengah. Jadi saya betul-betul di sebelahnya. Pendengar Ria 897, saya turunkan tingkap sebelah kiri dan saya menjenguk. Budak Melayu ni. Dek,
Saya memanggil budak tersebut. Budak tersebut toleh tengok saya. Kemudian, "Ya cik, ada apa?" Ni kawannya tak pakai helmet tu. Lupa eh. Baik-baik tau. Nanti kena saman." Budak ni tengok saya, Casey. Tak pakai helmet. Dia tunjuk, "Ni helmet." "Tak, belakang, belakang." Bila saya tengok belakang, motosikal di belakang tak ada orang, Casey. Budak tu pusing belakang. Kemudian dia tengok saya balik. Dia angkat tangan, "Apa ni?" "Oh, tak apa, tak apa. Assalamualaikum," saya kata. "Waalaikumsalam." Lampu hijau, budak tu terus pecut tinggalkan saya. Saya masih tengok dia dari belakang. Tempat duduk belakang tak ada orang. Hairan, Casey. Apa benda yang saya nampak tu? Hai, Casey. Niat di hati nak teruskan ikut dia dari belakang. Takut pula nanti kalau saya kipu, dia pula yang tumpang teksi saya. Dah satu masalah besar. Misteri jam 12 malam. Misteri jam 12. Pendengar Ria 897 bersama dengan saya, seorang pendengar yang pertama. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Rahmat bercakap sini. Encik Rahmat, buat panggilan dari mana ni? Daripada Kuantan. Kelantan? Kuantan. Oh, Kuantan ni? Kuantan cuacanya panas. Panas eh. Jadi orang Kuantan telefon, terima kasih lah. Dan Encik Rahmat ada pengalaman nak ketengahkan tentang apa ni? Berkenaan dengan ni lah. Berkenaan dengan misi-misi, kemudian pun nak tahu nombor telefon Cik Kadi ni. Nanti kalau boleh saya bantu, saya cuba. Tapi pengalaman misteri yang anda alami tentang apa? Silakan. Pengalamannya di mana saya ni tengah memandu. Kemudian tu ternampak apa benda macam api gitu. Api gitu di depan kereta saya. Kemudian tu kemudian tu saya pandu, apa kata benda ni. Kemudian tu saya driving laju, benda tu pun laju juga. Kemudian tu saya ekor lebih kurang jauh lah, lebih kurang 10 kilometer. Sampai di persimpangan, tiba-tiba benda tu hilang. Saya pun jadi hairan lah, apa ke benda ni? Kan? Jadi bila keesokan hari tu saya lalu kat tempat, tak ada apa benda ni rasa. Sedangkan benda tu masa saya driving tu, memang play lah dia macam warna merah gitu, besar bulan. Betul depan kereta. Bila saya laju, ikut laju. Saya slow, ikut slow. Yang jadi tanda tanya lah. Jadi apa yang ikut anda tu sebenarnya? Anda laju, dia laju. Anda perlahan, dia perlahan eh? Saya laju, dia laju. Jadi, perlahan, dia perlahan. Jadi bagaimana akhirnya anda berpisah, terpisah dengan benda yang menghantui anda tu? Saya berpisah apabila aku berada di persimpangan tiga lah. Hilang dalam itu je. Saya pun dah dimusir dan rasa seram jugalah, apakah benda itu. Jadi sampai sekarang pun saya jadi tanda tanya, apa benda ni? Saya nak kata benda hantu, apa benda hantu, lampu merah macam tu, macam bibir sama macam besar bulan ni. Jadi terima kasih kepada Encik Rahmat dengan pengalaman anda. Encik Rahmat sebentar ya. Thank you.
Baik saudara, yang lain kalau ada kisah misteri boleh hubungi saya di 669-11897. Cakap tentang kisah Cik Mahdi awal tadi . Ini ada SMS yang baru masuk ni dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 146-72346. Kiriman, nampaknya ada seorang Haji Aris Haji Aris kata, KC, itu Mahdi kawan teksi saya tu. Wah, dia pernah cerita pada saya kisah tu. Selepas dia ternampak tu, dia calling saya. Kami lepak dekat kawasan Sembawang, KC, minum kopi sebelum kami keluar pergi mencari penumpang yang lain. Memang bila dia ceritakan tu bersungguh-sungguh lah. Jadi saya rasa kisah yang dialami oleh rakan saya Mahdi tadi tu memang betul. Kata Encik Haji Aris ni katanya kita pemandu teksi waktu malam ni memang macam-macam misteri. Misteri berdepan dengan makhluk halus lain, misteri berdepan dengan penumpang yang pelik-pelik lain. Katanya saya pernah menumpang seorang penumpang ini yang baru balik dari tanah perkuburan. Waktu tu saya dalam perjalanan di Jalan Bahar, turunkan budak ni lah nak balik kem. Jadi kata Haji Aris, jadi saya jalan terus lah. Bila jalan terus, dekat satu bus stop ni betul-betul berhampiran dengan masjid ni, saya sebenarnya nak U-turn. Tiba-tiba ada budak lelaki ni tahan teksi. Saya pun berhentilah. Kemudian dia kata, "Cik, tunggu sekejap . Apa budak ni nak buat? Hati ni dah berdebar-debar ke si, takut kena rompak." Kata Haji Aris, saya pun tunggu. Dari jauh budak ni tengah angkat plastik. Kemudian dia suruh buka belakang, dia pun taruh di belakang. Berat kisi benda tu. Jadi saya tengok dia ni angkat sirit-sirit, apa benda dia angkat. Saya pun buat bodoh lah. Jadi bila saya pusing sebab dia nak balik rumahnya di kawasan Jurong, saya pun tanya, "Awak kat sini buat apa?" Dia diam. Pasal dia sedang sibuk message. Saya tanya lagi, "Nak, kat sini tadi buat apa?" Dia pun cakap pada saya, tadi dia ke sana, dia ambil tanah kubur. Sebabnya dikatakan adiknya sedang badi mayat. Jadi kata tukang ubat, ambil tanah kubur nak dimandikan adik dengan tanah tersebut supaya hilang badi mayat. Wah, iya ke? Mandi dengan tanah kubur Ini kes kronik ni. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, itu dah kisah . Itulah, saya rasa pemandu teksi antara pendengar lah yang mempunyai pengalaman yang pelik-pelik dan yang cukup meluas lah . Apa malam-malam, betul ke kalau nak hilangkan badi mayat . Mandi air yang diambil dari tanah kubur. Hei, macam-macam . Ada orang kata gunakan, saya pernah dengar orang kata gunakan sabun yang dimandikan mayat tersebut . Awak pakai sabun tu dilap . untuk mayat tu, kemudian sabun yang sama ambil mandikan, sabunkan orang yang terkena badi mayat. Dan saya sebenarnya tak tahu kalau seseorang itu dikatakan badi mayat . Apakah sebenarnya yang berlaku? Adakah dia akan duduk termenung ke? Dia akan seolah-olah kerasukan ke? Bagaimana agaknya? Jadi boleh anda kongsilah kalau anda tahu . Kongsi dengan saya. Baik, kita terus ke hujung talian. Macam-macam kisah . Seram juga . Berat-berat babe . Masuk di belakang tanah. Entah-entah apa dia buat, tak tahulah. Tapi tanah tu dia angkat tu. Hoi. Baik, kita teruskan dengan kiriman-kiriman pendengar-pendengar yang lain. Di hujung talian anda boleh hubungi saya segera di 669-11897. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Misteri jam 12. Oh,
Yang selain dari itu, saya tahu kalau tanah tu untuk buat sertu ataupun yang lain, badi mayat mandi air tanah kubur wah dahsyat tu. Kak Nani apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kece apa khabar? Sihat, terima kasih Kak Nani. Kak Nani Kece pernah makin montel sesuri. Cik Mang mana Kece? Cik Mang bercuti lama Kak Nani. Jadi Kak Nani, Kak Nani pernah dengar orang kata badi mayat ni? Mani mayat memang betul ke, tapi dia bukan seorang kat satu kubur tu punya tanah kan. Oh, tapi kalau badi mayat kena mandi air tanah lah. Air tanah kubur lah. Air tanah kubur tu. Oh. Tapi buat syarat aja. Bukan air tu, apa tanah tu satu kubur tu buat balik kita tidak. Benda lah tu. Tak tahulah agaknya Okey, dan pengalaman Kak Nani tentang apa ni? Okey, pengalaman Kak Nani ingat lagi tahun 60-an ke 70-an lah. Tu jam Kak Nani nak pergi ke Kampung Melaka lah. Rumah mak saudara Kak Nani, arwah mak Kak Nani nak jual tanah sana. Tapi Kak Nani berangkat waktu malam lah. Kali tanpa jalan naik kereta sewa gitu kan. Jalan tempat tu sampai lepas tu banyak pokok getah ni. Sekali masing-masing perut lapar. Habis kata Kak Nani, ha tu ada jualan tu. Tapi Kece tahu tak, situ memang tempat tu memang kawasan tu memang tak ada jualan tu Kece. Tapi Kak Nani kata, mama situ ada jualan mak. Aduh ramai tu nampaknya. Macam sedap begitu kan mak. Bila kita pergi mak betul sekali, bilanglah dengan pak abang yang bawa kereta tu lah. Kata abang tu, saya jalan sini saya tak pernah ada nampak jualan. Tapi dia bilang, ada. Mari kita pergi ke sini. Mari situ lah. Habis Kak Nani belilah. Kak Nani beli mie goreng je. Mie goreng habis makanan macam-macam ada makanan. Tapi Kak Nani minat mie goreng dia. Mie goreng dia sedap je. Tapi Kesi, habis Kak Nani bawa balik mie tu separuh. Kak Nani bungkus dalam 5 bungkus. Kak Nani bawa pergi mamak saudara Kak Nani lah. Habis Kak Nani kata mak saudara Kak Nani, kau baru sampai. Kita kata, baru sampai. Anak Mak Tip, ni orang bawa apa? Bawa mie. Daripada Singapura ke? Tidak. Untuk Tanjung tu tak kita pergi. Tadi kan tempat jalan tempat pokok apa dekat pokok getah tepi tu. Situ kuda makan banyak orang pokok getah. Kau pergi makan, kau pergi beli tempat sana. Mana ada kedai dia? Ada. Kau tak percaya, makanlah kata. Kali konon-konon dia makan tu Kesi. Dia makan kata, dia buka tu mi. Kesi tahu apa? Cacing Kesi. Cacing banyak Kesi. Habis Kak Nani dah makan, anak beranak, adik-beradik pun dah makan. Mak Kak Nani, abang Kak Nani, adik kakak Kak Nani semua dah makan. Muntah-muntah berlambak Kesi. Cacing menguit-nguit. Kata Kak Nani, Allah Allah. Sekali katanya mak saudara Kak Nani punya anak, abang apa si, siapa namanya tu, sama lupa lah mereka Kak Nani, lupa lah abang saudara Kak Nani tu. Dia kata, kau tunjukkan aku pak mana kedai dia. Mari orang bawakan. Kali pergi dengan abang tu semua. Kasi kedainya satu benda pun tak ada Kasi. Habis dah dengan kereta tahu. Sini memang tak ada kedai, ni semua pokok getah, mana ada jualan. Kau ni merepek, sekarang kau dah kena apa? Habis tadi yang kita makan mie tu semua mie apa eh? Ramak Kasi tak. Itu kata-kata kawan, bukannya mungkin kau ni salah kedai. Betul, kedai dia pak sini lah sini. Mak sini mak kedai dia, memang betul. Tapi yang dalam bungkusan mi tu semua cacing ke si? Allah mak, setiap pada itu Kak Nani kata, Kak Nani takkan kenaikan Kak Nani kalau jalan malam. Kak Nani kalau tengok pokok pelik-pelik, aku takkan singgah lagi lah. Geli aku tengok tu. Tapi orang-orang yang jual tu, bangsa dia tak tengok muka kita tau ke si? Dia tunduk je. Habis kata ke cik, kata Kak Nani, cik saya nak mi goreng memang tu. Okey, duduk. Berapa? Saya nak 5 bungkus makan. Bungkus 5 pinggan kita makan kat sini. Okey, duduk je. Tapi dia tak nak tengok muka kita. Tapi Kesi tak pernah Kak Nani lupa rasa mi gorengnya punya sedap. Tapi sampai kampung kat mak kat nama cik, mak cik kat sana ni. Kak Nani muntah berdiri tengok cacing berlambak Kesi. Astagfirullahaladzim. Sebab itu Kak Nani tak akan dalam situ lagi. Itu saja kisah Kak Nani punya cerita. Terima kasih ya Kak Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Ria 897 kita berehat seketika dan saya akan kembali dengan kisah anda
kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Jangan ke mana-mana ya. Ayo berhibur bersama kami dengan lagu-lagu Rock Hits. Rock lama tu. Yeah.
Rock Hit. Rock Hit. Hitam Jelaga. Satu cita rasa. Bersepuh jingga. Satu aliran. Melahirkan satu rasa. Satu gelombang. Ria. Bersama anda sebentar nanti. Terjaga dari lenaku kedengaran suaranya, mencari ibunya yang hilang entah di mana. Apakah gerangannya? Apakah tujuannya? Adakah ini suatu ilusi? Masihkah ku bermimpi? Degupan jatuh semakin cepat, suara sayu semakin kuat. Fikiran terganggu amat sangat, badan dibasahi keringat. Teringat pesan bapaku untuk beristighfar. Tanpa ku sedar, seluruh tubuhku menggeletar. Ucapanmu legagap, seolah-olah ia tersekat. Roh ini sudah tersesat, oh Tuhan berikan ku semangat. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Jalan tanpa cahaya, di malam gelap gelita. Masih mencari arah tujuan entah ke mana. Hati resah gelisah, degupan jantung berdebar. Menjadi tanda tanya di mana jalan keluar. Pandang kiri dan kanan, belakang dan hadapan. Pandangan dibutakan, mula rasa ketakutan. Tiada penjelasan, tiada ketenangan. Seolah tiada harapan mencari kebebasan. Wahai manusia, kau telah terperangkap di alam ku dimensi. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sekilas cahaya bersinar, memanggilku ke arah itu. Diriku seperti dipukau, bak menyekat langkah seribuku. Genggamlah secepis harapan di hadapanmu, agar dapat kembali ke dunia nyatamu. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah. Kembali ke alam nyata. Sesat jalan, tiada jalan keluar. Sudah terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah menyerah.
terjerat dalam perangkapnya. Kuatkan semangat, janganlah kau menyerah. Bebaskan dirimu dari dimensi ketiga. Sedap, singgahlah di MCC Makan Place. Hidangan nasi ayam penyet Semarang, asam pedas semaga, ikan bakar umbai dan seafood setia menanti anda. Dihidangkan oleh Chef Lail Islam yang berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Pasti para selebriti DJ-DJ Awi dan Rusham Nopong kata ada dan bestnya. MCC Makan Place, tempat singgah selalu sekeluarga dan teman-teman anda. Ingat, jika nak makan sedap-sedap, singgahlah di MCC Makan Place, 279 Changi Road, telefon 6344-6567. Ya, dan itu tadi lagu single terbaru daripada album yang akan dilancarkan bulan hadapan. Itu saya, dan ini adalah saya. Dan saya di sini ingin beritahu anda mengenai Mi. Mi adalah program baru bagi peminat setia radio yang memberikan ganjaran kepada anda yang mendengar berita dan hiburan MediaCorp. Jadi, anda akan terima ganjaran dengan melakukan lebih daripada apa yang anda sudah lakukan ini. Hantarkan saja kepada kami kata laluan ke laman miclub.com.sg atau aplikasi Mi Club di telefon bijak anda. Dan ingat, semakin banyak anda menggunakan Mi, makin banyaklah jumlah nilai yang anda akan terima. Buat sementara ini, sekian dari saya. Tapi, ada lagi lebih dari Mi. Dengan Mi, anda boleh menikmati ganjaran seperti dekati artis-artis dengan lebih mesra lagi. Tiket wayang, tiket konsert VIP, seminar kesihatan dan banyak lagi. Ganjaran dari Mi untuk anda. Daftarlah di miclub.com.sg hari ini. Tertakluk pada syarat dan peraturan. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Ria 897 MMM. Skala hidup dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa, ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar. Kebesaranmu
besar memujamu begitu indah. Sebuah lagu untuk anda yang telah pun dinyanyikan oleh kumpulan ST12, lagunya Kebesaranmu, ya, Kebesaranmu. Dan sebelum itu anda nikmati lagu yang diputarkan, lagu Sesat Jalan ataupun Dimensi Ketiga dan lagu Bunga Larangan. Lagu Kebesaranmu mengingatkan kita masih lagi kita dalam bulan Ramadan ini dan juga dah pun masuk hari yang keberapa ni, biasa berkisar dulu takut nanti salah kira pula kan. Dan sementara itu dah pun masuk hari yang ke-14, 14 Ramadan 1433 Hijrah. Seperti biasa setiap malam saya ingin menjemput geng-geng MG12, geng-geng Momo untuk beramal dan memberi sedikit sumbangan kepada keluarga yang memerlukan. Jadi kalau sedang mendengar, mungkin sedang bertugas dalam guard room ke sedang memandu teksi, boleh anda berhenti seketika, hulurkan bantuan, bantu keluarga yang memerlukan. Dan bulan Ramadan inilah apa yang kita buat ini digalakkan untuk melakukan banyak-banyak ibadah dan banyak-banyak kebaikan. Jadi 1-900-112-4-0-10. Saya gunakan masa 2 minit pinjam kejap lah ya, untuk $10 dan 1-900-112-4-0-5 untuk sumbangan $50. Kalau boleh saya naikkan sedikit jumlah yang terkumpul tika dan saat ini, boleh $10 dari seorang. Mungkin kalau nak derma $20 dua kalilah buat telefon ataupun kalau yang ada lebih itu boleh berikan sumbangan $50. 1-900-112-4-0-1. Wah, $10 dah masuk seorang pemanggil dua pemanggil dah melalui telefon talian $10. Terima kasih saya ucapkan. Ini dana siap ke sekolah membantu keluarga yang memerlukan. Ada adik-adik kita yang nak pergi sekolah tak ada tambang dan juga ada yang tidak mempunyai sepatu sekolah, ada yang tidak mempunyai beg sekolah, perkakas sekolah dan sebagainya. Inilah dana yang diperuntukkan untuk mereka. Jadi saya kalau boleh ingin menjemput anda untuk terus menderma sekarang ini. Saya nak tengok berapa jumlah yang naik 1-900-112-4-0-1 untuk sumbangan $10 dari anda. Saya pasti geng-geng momok tempoh hari membanjiri membanjiri Fort Canning kan, 6,000 lebih, 6,000 lah yang hadir dan saya rasa kalau setiap orang memberikan sumbangan $10, banyak tu boleh kumpul jadi sama-samalah kita bantu mereka ya. Dan kalau $50 boleh saya tingkatkan mungkin 4 pemanggil untuk $50. 1-900-112-4-0-5 $50 dan sumbangan anda ini amat saya hargai kerana kita membantu keluarga yang memerlukan. Ya, $10 boleh naik lagi dan $50 empat pemanggil saya perlukan. Sebelum kita terus bercerita dalam rancangan Misteri Jam 12. Silakan 1-900-112-4-0-1 $10 dan 1-900-112-4-0-1
0172-1204-05 untuk sumbangan $50. $50 dah ada seorang pemanggil yang hubungi. Terima kasih bagi yang telah pun menghubungi. Dan tiga lagi, seorang lagi pemanggil $50. Terima kasih. Lagi dua pemanggil, seorang lagi pemanggil $50. Terima kasih tersenyum saya. Kerana saya temu bual adik-adik yang susah ni mereka ada yang sedih sangatlah. Itulah, dengan bantuan anda menolong MP, MP akan menolong keluarga yang memerlukan ini. Satu lagi pemanggil untuk $50. 1-900-112-4005 untuk sumbangan $50. Kalau boleh kita tingkatkan sedikit lagi jumlah $50, seorang lagi pemanggil. Dan ini adalah derma. Ingat derma. Anda derma akan disalurkan untuk membantu keluarga yang memerlukan. Terima kasih bagi anda yang telah memberikan sumbangan. Kita ramai-ramailah geng-geng momok ni mendoakan semoga yang menderma, yang memberikan sumbangan anda dipanjangkan umur, dipanjangkan kesihatan, dibuka pintu rezeki anda semua. Semoga menjadi juga dalam golongan orang-orang yang beriman ya. Macam itulah di bulan Ramadan. Terima kasih saya ucapkan. Cakap-cakap santu pun kita ingat juga mereka yang memerlukan. Terima kasih. Mira, tahniah atas keputusan peperiksaan kemarin. Terima kasih, Amran. Kau dah diterima masuk uni? Sudah. Aku layak diterima. Tapi, aku tak mampu. Landaskanlah mereka ke Mercu Jaya. Dana siap ke sekolah AMP. 1-900-112-4001 $10. 1-900-112-4005 $50. Rasa bahagia, cecita, cinta dan cipta. Terja. Dalam satu dunia. Yang menyerlah. 897 FM. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Ria 897 MMM. Baik saudara, terima kasih diucapkan kepada anda semua yang telah pun memberikan sumbangan. Dan saya dah kira dalam masa 3 minit 45 saat saya wawarkan nombor tersebut, kita berjaya mengumpul $1,280. Terima kasih $1,280 hanya dalam 4 minit lebih itulah. Jadi itulah sumbangan anda, bayangkan tu $1,280. Terima kasih. Dan kita teruskan Misteri Jam 12 dengan kisah-kisah anda di FM 897. Yang ini daripada siapa ni? Akbar katanya. KC, apa khabar? Khabar baik saya ingin berkongsi pengalaman, kata Akbar, peristiwa yang berlaku pada saya. Waktu itu saya berada di tingkap dapur rumah saya dan sedang merokok lah. Saya tinggal di tingkat 11. Blok saya ni sampai tingkat 11 sahaja. Jadi blok saya bertentangan dengan blok sebelah. Blok sebelah saya ni akan saya nampak bahagian blok depan hadapan blok lah. Jadi tingkap dapur saya menghadap bahagian blok hadapan blok sebelah. Sedang saya merokok ni, tiba-tiba saya terperasan tu KC, di bumbung blok sebelah ni seperti ada perempuan sedang jalan dari satu sudut ke sudut yang lain. Saya mula-mulanya saya ingatkan saya nampak tersalah pandang ke tersalah tengok, kata Akbar. Jadi sedang saya merokok, tiba-tiba ni saya tengok ada orang ke atas pula. KC, dia berjalan. Tapi bila dia bergerak dari satu hujung blok ke hujung blok, KC, dia bukan berjalan macam orang biasa. Dia seolah-olah terapung-apung. Kemudian saya pun rasa tak sedap hati. Saya matikan rokok saya lah.
dan tutup tingkap dapur, kemudian masuk ke dalam bilik dan naik ke atas katil lah. Malam tu memang Kezi nak dengar misteri jam 12. Sebenarnya saya baru balik dari tempat tugas. Selepas mandi, saya pun dah makan, kemudian saya nak merokok lah sebelum masuk bilik ni. Sekitar pukul 12.45 tengah malam, saya batalkan niat Kezi sebab takut setelah ternampak sesuatu seperti manusia berjalan di bumbung blok sebelah. Itu dia kisah dari Encik Akbar. Wah, apa benda yang awak nampak tu ? Entahlah, mungkin agaknya dalam keadaan kita ni sedang merokok tu. Jadi dia kata apa tau, please quit smoking. Untuk Akbar . Kita terus ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hello. Hai, siapa bercakap ni? Nama saya Muhammad Muhammad, panggilan dari mana Muhammad? Saya dari Chai Chi . Dan orang Chai Chi ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Silakan. Cik Muhammad, silakan. Saya ni apa ni, kita pasal ni, dulu saya kerja security. Dekat ni nak bilang, perlu beritahu, perlu saya cakap pasal alamatnya. Tak perlulah, tak apa. Kawasan mana boleh? Beduk ke kawasan Jurang? Orchard. Silakan. Saya kerja bagian security. Silakan. Jadi waktu saya bertugas tu, saya dengan kawan saya lah. Jadi pergi tempat Orchard ni. Jadi saya dengan kawan saya pergi, pasal dia ajar saya macam mana nak check tu tempat kan. Jadi saya terperasan dekat blok, dekat building tu, dekat dalam rumah tu macam ada perempuan berdiri kat tingkap. Jadi saya tengok, saya pun tak mahu cakap apa-apa. Ni rumah tak ada orang apa. Macam boleh ada perempuan kat dalam, kat tingkap tau. Jadi saya pun tak bilang kawan saya. Kawan saya pun buka dia punya unit rumah tu. Terus dia ajar saya, nanti malam awak nak check ni, check lah dia cakap. Saya tengok rumah kosong lah kan. Jadi dia cakap, okay ni, ada sign buku, awak sign kat sini dia cakap. Okay dia cakap, nanti pukul 2 pagi awak kena masuk kat sini lagi tau. Awak nak kena check ni rumah tau, dia cakap. Saya cakap dia okay lah, cakap. Jadi bila malam tu saya pergi, saya tak ada ingat apa-apa lah. Saya pergi, saya buka pintu, saya pun sign buku tu, saya pun keluar lah. Keluar, saya pergi tempat lain. Jadi besoknya tu saya kena pergi tempat tu lagi. Jadi dalam malam sikit pukul 8, bulu rumah saya dekat luar dah berdiri tau. Saya tu macam lah tempat ni kan. Tapi saya pun tak nak hindarkan lah, sebab ni tugas kan. Jadi saya pun mandi kereta, terus saya pergi tempat rumah tu. Saya pun buka pintu dia, buka masih bulu rumah masih berdiri juga lah. Saya buka pintu, sekejap saya nampak perempuan lah kisi dekat tangga. Perempuan, tapi saya rasa orang bangsa, apa ni? Mak Saleh tu lah. Jadi bila nampak saya terus dari atas tangga tu, jadi saya pun cakap, ya macam, saya pun tak nak tak ambil kisah kan. Saya pun gabrah juga. Saya ambil buku, saya keluar, bila saya cabut lah. Nanti besok saya pergi kerja, saya bilang dengan bos saya tak nak kerja lagi lah. Dia cakap, kenapa tak nak kerja? Dia cakap, apa masalah awak? Saya cakap, saya tak nak kerja. Saya cakap awak tak percaya kan. Kali bos cakap saya, okay, awak cerita dengan saya, baru saya puas hati ya, kenapa awak nak berhenti. Jadi saya cakap dengan bos, hari itu saya pergi, saya nampak, saya buka pintu, saya nampak satu perempuan dekat unit tu. Saya cakap dalam rumah tu. Kali bos cakap, awak merepek, mana ada rumah ni kosong apa, mana ada yang awak tukar semua rumah kosong ni, tak ada orang apa. Saya cakap bos, okay, kalau bos tak percaya, saya tak nak kerja. Saya cakap, saya bagi kunci, pasal dia offer saya RM1,800 dah gaji. Kerja tak susah, senang. Tapi tu saya cakap, tak apalah, awak boleh ambil, awak boleh kunci semua, saya tak nak kerja. Saya cakap pasal saya nampak kan. Jadi dia cakap, okey lah, dia kat sini sekalang awak. Saya cakap gitu. Okey lah, saya bagi tahu awak akan sebenarnya lah, kedudukan cerita sebenarnya. Dia cakap, sebelum saya kerja, ada tu budak Malaysia kerja sana.
Jadi budak Malaysia tu kerja sana, dia check macam mana saya check, tapi dia check kat luar ke sini dekat dia dah check dah rumah tu semua, dia keluar sekali dia berdiri, dia rasa macam belakang dia tu macam ada orang berdiri ya. Jadi bila dia tak sedap hati terus, dia pun dah takut juga, dia terus tutup, terus dia balik lah. Dia balik besoknya terus dia bagi bosnya, cakap bos, saya tak nak kerja lagi. Kali bos cakap, apa pasal? Saya tak nak kerja. Kerja okey apa, senang apa. Sekali, apa ni, bosnya cakap, okey kalau awak tak puas hati, kita buka kamera, kita tengok lah. Dia cakap, betul tak apa awak cakap. Kali kesi dia buka kamera, betul-betul lah ni, apa perempuan berdiri kat belakang ni, nak cekil. Habis dia kata, bos cakap, betul lah kau cakap ni, apa yang aku tengok video ni, betul lah apa yang kau cakap kan. Dia kata pasal ada perasan, ada macam ada orang berdiri kat belakang dia. Jadi bila dia buka kamera, dia dah tengok gitu, terus on the spot dia tak nak kerja lagi lah. Jadi bila saya cerita pasal ni, bos cakap, apa yang kau cerita betul lah, pasal apa ni, dah dibuktikan nampak lah kan. Jadi apa lagi kesi, saya pun tak nak kerja, dia paksa-paksa pasal tu kerja orang tak nak buat, pasal banyak orang takut kan. Jadi dia kata, tak apalah, awak kerja je, awak bawa lah, siapa-siapa awak nak bawa, dia cakap. Tapi saya kira saya tak lama pasal, seram lah kesi, pasal tempat dia yang dia dapat semua seram-seram di tempat lah kesi. Jadi anda dah tak kerja sana lagi lah? Dah tak kerja tempat lain lah sekarang. Terima kasih . Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia pemandu teksi, pengawal keselamatan bertugas sebagai jururawat waktu malam. Ada juga dari seberang tambak bertugas sebagai pembantu klinik yang buka 24 jam. Kalau klinik di Johor ni nak waktu malam ni memang sunyi lah bila bangunan tu jauh daripada mungkin penduduk lah. Ada dengar cerita waktu malam tu pembantu klinik tu kata sedang bertugas, masuk seorang wanita basah-basah waktu hujan. Nak register, nak daftar nama ni, jumpa doktor. Sekali bila tengok lagi, orang tu dah tak ada tapi tempat duduk basah. Itulah antara cabaran yang bertugas malam ni. Antaranya juga di seorang DJ lah. Cabar. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Baik, terima kasih bagi anda ya yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12 di Facebook Ria, Facebook dan sebagainya. Dari ini ada seorang rakan di Facebook DJ KC ni, namanya Rini. Fuh, nama pun macam ulang-ulang . KC, ibu saya sendiri ada terkena tahu badi mayat. Baru-baru ni saya dapat tahu dari seorang pakar, orang yang kena badi mayat akan berubah. Dia suka bersendirian, termenung, sikapnya akan jadi bengis dan suka mengamuk, marahlah. Tak tentu pasal. Kata pakar, sekiranya tak buat, tak diubat, akan boleh sampai membawa maut. Katanya juga, orang yang terkena badi mayat sebenarnya semangat dirinya sendiri sudah tidak ada, malahan semangat si arwah yang ada di dalam orang terkena. Cara untuk ubatnya juga tak sembarangan orang yang boleh melakukannya, daripada Rini yang berkongsilah tentang badi mayat terkena pada ibunya. Yang ini daripada Nua Ruto, kata beliau, akak tu makan apa ni, tak baca bismillah kot, hilang perasaan makan kat kedai. Yang tadi tentang apa ni, akak yang tadi tu yang makan mi goreng jadi cacing tu yang ini Ika Rara, betul cakap pak cik teksi tentang mandi kan, mereka yang terkena badi mayat dengan tanah kubur si mati, tapi sebanyak 3 kepal tanah sebesar penumbuk. Sebab saya pernah kena masa kekasih saya meninggal dunia, orang yang terkena badi mayat ni badannya akan berpeluh-peluh, sejuk, cold sweat lah, dan ada banyak termenung mengenangkan
akan si mati, kata beliau. Jadi itu antara mungkin penjelasan pengalaman ke yang dikirimkan oleh rakan-rakan di Facebook DJ KC. Terima kasih juga bagi anda Nisman, Aisyah, Dewi Haryona, Dewi Bulan, Rose Black, Hamida Aware, Zulfadli Fadzil, ya. Siapa lagi ni? Akmal Musa yang ada di Facebook, Bro Blonde. Fuh, nama dia Bro Blonde. Agi Nazri, Nazmi Gates, Boy Rock, Muhammad Azizi, yang lain-lain juga terima kasih. Yo Mizi, wah, Yo Mizi dah beli DVD MU12 nampak eh. Siap dengan receipt lagi eh. Sabar menanti, okay? Yang lain-lain terima kasih diucapkan. Kita terus ke hujung talian di 669-11897. Kalau ada kisah misteri, dipersilakan. Kita teruskan kisah selanjutnya bersama dengan pendengar kita, Abang Ali. Apa khabar Abang Ali? Khabar baik. Abang Ali buat panggilan dari mana ni? Dari Aljunied. Aljunied. Sana ada banyak flat-flat yang kosong eh? Yalah, busy. Aha, yang dah pun nak jadikan om blok eh. Jadi pengalaman Abang Ali tentang apa ni? Silakan. Saya tinggal di rumah L. Saya ni dia peminat setia di sini. Terima kasih. Pasal ini saya punya handphone sudah hilang. Lantas saya buka speaker lah. Buka speaker dengan MP12 kan. Sebab saya tak dengar satu malam tu, macam tak bertidur lah. Pada satu malam saya balik ke tugas lah. Saya berada bertugas, saya pun buka speaker lah, nak tunggu MG12 kan. Saya bertegang buat dengan bini saya lah, KC. Dia bilang, abang ni kalau nak dengar MG12, jangan buka kuat-kuat lah. Tapi kalau rumah L ni, kalau kita buka macam mana pun, apa, boleh dengar kan. Ya, yeah, tetap mengganggu lah. Ya lah. Lepas rumah saya ni tak ada apa, gate, pintu gate lah. Saya apa, kita papan kandang apa, saya ada anak tahun lebih lah. Jadi anda ada pintu kayu dengan satu papan anda letak depan lah. Tak ada gate lah. Rumah sini banyak kan, tak ada gate lah. Lepas tu saya ni yelah, handphone dah hilang. Selalu buka MG12 dengan letak speaker kan. Lantas pada satu malam tu saya balik ke tugas, saya pun dah setimbang-setimbang lah. Saya pun popo semua nak tunggu MG12 kan. Saya buka pintu lah. Buka pintu je lah, hari tu dapat angin lah sikit. Lantas dalam pukul 11:30 itulah, ada orang beri salam lah. Sama tau ke si, macam apa, yang kakak tu yang suara lembut tu lah. Anak saya ni 1 tahun lebih lah. Belum pandai bercakap kan. Dia terus, dia dengar salam tu, dia terus tempat pintu tu lah. Makcik apa, kakak tu cakap, Ijik, sini ada orang tengok tak? Cakap, saya tak tahulah, saya pun baru tinggal sini lah, baru 6 bulan tinggal sini kan, saya tak tahulah, ada tengok. Cakap, kakak nak cek tengok lah. Dia punya cakap lembut sangat tau. Tapi anak saya ni, dia dah tunjuk-tunjuk. Itu kakak tu senyum dia tengok dia ni. Senyum dia tak kisih. Habis orang rumah saya ni jeling lah. Dia jeling kat jangan layan lah. Kak, dia tak tahulah sini. Kenapa tak tahu, tak apa lah. Dia bawa apa tau kisih? Dia bawa payung macam tongkat tu. Lepas tu terus, tu dia jalan lah. Tak apalah. Dia kalau tak tahu, jalan lah. Kita apalah.
tu pergi salah ke mana. Berumbut lah. Lepas tu dia dah jalan tu, dalam pukul tepat pukul 12 tu, 12 nak pasang lah kan. Saya pun buka. Saya sampai bini saya kan, buka pelan-pelan lah. Sebelum saya nak buka je, anak saya dah berengis. Dah berengis, dia main tunggu-tunggu tempat atas sama hari tu. Rumah saya tu, dia dah main tunggu-tunggu. Dia tunggu, apa yang dia tunggu, tak tahu. Sebenarnya suka kuat dalam dalam setengah jam gitulah. Ada orang apa rumah saya dekat. Inilah awak selalu dengar-dengar gini kan. Kecepat awak jangan menyarut lah kan. Ini satu hiburan lah kan. Awak di CD, di CD cerita hantu lagi ada gambar-gambar besar empat rumah. Lagi kan ada gambar-gambar lagi. Ini satu hiburan. Saya sokong dengan awak KC. Awak tadi cakap apa MP12 satu hiburan kan. Anak saya dah menangis-nangis sampai pukul 12.30 itulah. Lama. Rumah saya kalau budak nangis tu kan, yang jiran takut. Dengar katakan yang tu. So, saya buka apa, CD surah-surah lah. Pun tak jalan. Lepas saya ambil anak saya ni, lepas saya pergi bokong dia, lepas saya pergi bawah gitu. Anak saya ni. Sampai saya pusing kapak dulu. Saya ingat dalam satu jam tu adalah pusing sampai nak saya tertidur. Masih dia saya dukung tu, saya baca. Lepas asyik namanya dalam saya nak masuk apa nak balik tu ke blok tu, kakak tu pun timbul belum tidur lagi. Saya pun terperanjat kakak ni hari muncul dia. Habis saya cakap dah dapat tukang urut. Kena cari lah ni. Dah pukul satu lebih nak cik tukang urut. Saya nak balik. Bini tidur, dia cakap. Tidur tadi menangis. So, saya jalan, saya pusing je. Kakak tu dah hilang. Saya balik. Tengok rumah saya pun dah tidur. So, saya tak anak saya ni. Apa, tidurkan dia. Saya pun nak dengar pun dah habis lah MG12. Itulah satu macam misteri lah kan. Tu kakak tu ada hari timbul. Tapi suaranya sama di sini. Yang dalam radio tu lah. Lembut lah. Buat sayung. Dan tongkat tu lah. Dia bawa itu. Jadi selepas tu dah tak ada lagi lah apa-apa gangguan ni. Cuma satu malam tu je lah kena ganggu. Satu malam. Tapi blok sini Casey selalu orang jadi superman lah sini. Saya tinggal 6 bulan sini dah 4 superman. Depan yang apa jatuh tu terselit kat longkang. Dia dah lali kan. Tapi saya muskil lah. Saya tengok polis ni abang-abang uniform ni berani lah Casey. Abang buka apa canvas tu kan. Dan darah-darah tu belum boleh pijak lagi darah tu. Tengoklah. Belum boleh pijak. Belum pegang lagi. Tapi diorang pakai glove lah. Pegang dan tangan dia selit-selit dengan apa. Terpelik-pelik kan. Diorang ambil gambar gitu kan. Itulah. Terima kasih kepada abang dengan pengalamannya. Terima kasih kerana menyokong MJ12. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya saya. Kalau boleh buka lagu Nengong-nengong lah. InsyaAllah kalau dalam senarai ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, saya kembali selepas ini. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. This July, people from the world over will unite for the biggest sporting event. Witness the majestic moment as the torch ignites in London. Watch the TV coverage of the Olympic Games on Channel 5, HD5, Octo and Channel U. With news updates on Channel News Asia, 938 Live and Today. Mediacorp brings you the best of the London 2012 Olympic Games. 21.
Dombang Shinki. IU. Rain. Gina. Ikuti saya Fiza O dalam Fenomena Korea hari Sabtu ini 11 malam dan Ahad 9 pagi. This is Kerry King of Slayer. You're listening to Broader Bow on Vicious Volume, the only real metal radio show in Singapore. Volume, rancangan yang paling brutal di Nusantara, khusus untuk anda yang minat music extreme. Vicious Volume, Ahad 12.30 malam dan Ahad 10 malam, hanya di Riyadh 897 FM. Stesen lain tak ada. 2 jam, brother. Inilah yang anda terlepas mendengar dalam Paparazzi Pagi. Paparazzi Pagi. Jejaka ini merupakan seorang pelayan di kota Paris. Oh, cantik. Tapi beliau ada bakat untuk menghafal nombor-nombor yang tertera di kad kredit. 16 nombor semuanya 16 tu. 16 nombor. Beliau juga dapat menghafal tarikh luput kad tersebut. Dan juga beliau telah menghafal lebih kurang 300 nombor-nombor yang ada di kad para pelanggan. Oh, jenayahlah ni. Maknanya dia bersubahatlah kiranya. Ya. Yeah. Bersemangat dengan sahabat. Dia telah pun menyalahgunakan bakat yang sedia ada. Betul. Akhirnya tertangkap juga. Kan? Ini yang saya cakap, bakat dia kan wasted lah, terbuang. Betul. Macam saya dekat sini. Kenapa anda tak gunakan dengan sepenuhnya? Bakat macam saya kan, bukan dekat Singapura. Bakat macam saya ni dah sampai ke Hollywood dah. Cuma belum ada peluang aja. Sesungguhnya aku berpuasa, Adi. Ya. Ikuti keceriaan Paparazzi Pagi setiap hari 6 hingga 10 pagi. Paparazzi Pagi. Hitam jelaga, satu cita rasa. Bersepuh jingga, satu aliran. Melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Baik, terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria dan juga berada di Facebook DJ KC, Facebook Ria 897. Terima kasih. Jadi bagaimana semua? Siapa di antara anda dah pun melangkahkan kaki ke Gilang Serai, Bazar Gilang? Saya sampai saat ini belum lagi jejak kaki Gilang Serai. Sebab biasalah tugas malam kan? Dan petang ada urusan-urusan lain. Jadi tengoklah kalau ada kesempatan, pergilah Gilang Serai. Mesti nak kena pergilah, nak beli baju raya ni. Tak tahulah baju raya kedai mana boleh saya pergi kawasan mana yang bajunya cantik lah. Saya ni tak nak lain memahal saya baju yang mungkin $50 pun saya belilah $40 ke $35 boleh, tak kisah. Janji dia baju dan sesuai lah, saya suka dengan warna, okey. Jadi mana-mana, di mana Gilang Serai boleh anda tunjukkan anda rasa mungkin mempunyai pakaian yang cantik-cantik lah. Mandangkan kita pun dah melangkahkan kaki, dah pun masuk 14 Ramadan 1433 Hijrah. Dan bulan puasa ni pun banyak juga hantu-hantu hantu yang tak puasa. Cuba hormatilah bulan Ramadan. Kalau tak puasa pun tak apa tu hal anda lah. Tapi hormatilah. Sebab apa? Seganlah kalau anak-anak kecil mak kat rumah ni, kau tahu tak umur kau dah 10 tahun kena puasa. Habis mak ajak pergi Gelang, nampak pula yang tu bangka ni tak puasa. Macam mana ni? Jadi
Sama-sama lah kita bantulah cantikkan sikit lah. Baik, kita teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Dan kisah-kisah yang ingin diketengahkan, semua hanya satu hiburan. Jangan kita percaya, terlampau taksub dan terikut-ikut. Anggaplah ia macam kita menonton filem-filem seram. Kita terus dengan pemanggil kita di hujung talian. Berkelak kelip lampu bilik siaran ni, ada yang nak menghubungi saya. Silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Hello, Kesi, apa khabar, Ren? Pak Raden. Ya, Pak Raden, khabar baik, Pak Raden. Silakan. Ya, ini ada kronik kes, ya. Ya, silakan, silakan. Ini Pak Raden nak cakap, banyak pakar kadang-kadang kalau dapat pernah mengobati, saya tak tahu siapa. Tapi ini, Kesi, Pak Raden kadang-kadang pakar alam misteri ini, Kesi, banyak, ada juga orang yang zalim, Kesi, menggunakan apa tak, Kesi? Putus cinta. Seperti apa orang berkasih, rumah tangga yang berkasih, diorang menggunakan apa tak, Kesi? Santau chronic mindset, iaitu diorang boleh membuat manusia itu putar bahasa, Kesi. Seperti apa, Kesi? Seperti macam kita selalu berbudi bahasa dengan orang kita sayang, tapi ada juga alam misteri yang dipanggil manusia, Kesi, yang zalim menggunakan apa tak, Kesi? Suara pembenci. Ini, Kesi, satu-satu kadang-kadang Pak Adin, kadang-kadang bila orang Pak Adin cerita ni, kadang orang ingat dia ni kronik ke, ni ke cerita yang bukan-bukan ke Merapi. Sebenarnya apa yang Pak Adin cerita adalah daripada kes kronik yang Pak Adin sendiri dapat siasat. Ini terjadi kepada apa, Kesi? If you got a lover, siapa-siapa kalau ada kekasih, Kesi, tiba masa dalam perbualan dia tu ada saja dia menyinggung kita, Kesi. Dia kadang-kadang seperti orang ni cakap apa tau, dah salah kerop, dah ayat power dah tak ada, senten perbualan usung, kadang-kadang cara perbualan dia tu tak mencengkam jiwa pula. Sebenarnya, Kesi, ini kronik kes yang Pak Din settle. Sebenarnya, Kesi, tahu tak, dalam hidup zaman moden ni, kalau begitu juga high tech moden, ada juga manusia yang pakar cara high tech juga. Memang alam misteri ni macam-macam alam, termasuk alam gaib, alam hantu, alam-alam jembalang. Tapi jangan lupa, Kesi, alam gaib boleh juga digunakan untuk menyesat-nyesat dan mempecah belahkan rumah tangga dan kasih sayang sejati. Dan ini yang Pak Din nak cerita, ada satu sosok orang, Kesi, telah terkena satu sihir yang digunakan oleh dampingan alam, seorang alam sesat yang zalim, yang boleh remote kontrolkan mind dia. Kesi, itu apa? Dia tak tersampuk melalui badan, tapi dia tersampuk melalui penyakit bingit. Budak-budak muda cakap apa? Kes tangkap bingit. Ini sebenarnya dia berkasih sayang, dia nak berumah tangga. You can imagine tak, Kesi? Orang yang kita sayang, let's say you love someone, ada aja sekarang kita, Kesi, dah jadi communication breakdown pula dengan dia. Kesi cakap A, dia masuk B. Kesi cakap C, dia masuk D. Jadi matlamat cerita Pak Raden ni, Kesi, kalau kita ada juga orang-orang yang zalim, Kesi, diorang boleh memecah belahkan. Kenapa tak mencari belah? Kenapa rumah tangga boleh pecah? Kenapa rumah tangga kadang-kadang suami isteri boleh bergaduh? Kenapa kadang-kadang pasangan nak rumah tangga kadang-kadang boleh bergaduh? Sebenarnya bergaduh ni, Kesi, kalau itu pasal orang cakap, jika gagal, jangan dikesali, cari pula salah sendiri. Tapi bila Pak Adin diketemukan oleh satu kronik kes ni, dia cakap dengan Pak Adin satu saja, Pak Adin, boleh ke Pak Adin, orang yang bercinta atau suami isteri dah lama berumah tangga, atau kita dah couple, dah kenal, menghayati, kasih sayang sama-sama jiwa perasaan masing-masing, setiap kali kalau perbualan ada misunderstanding dalam perbualan, dan akan bergaduh, tak sampai 5 minit akan bergaduh, dan akan bertengkar. Jadi Pak Adin cakap, jarang orang kalau berkasih sayang sering nak bergaduh tanpa sebab. Dia cakap tak ada angin, tak ada ribut. Saya berbual dengan orang yang saya sayang lagi seminggu dah nak kahwin, Pak Adin. Dia dah malas nak layan saya, dia tak nak berbual, dan setiap perbualan saya menjadi satu kemarahan, dan setiap perbualan saya ada aja word error atau perkataan yang menyinggung hati dia, dan dia nak bingit dia gini. Jadi bila Pak Adin siasat ni kronik kes, baru Pak Adin tahu, Kesi, ada orang ketiga yang menggunakan
sihir apatah kasi mengganggu pikiran manusia dari berkata-kata sopan dengan orang yang dia sayang. Jadi banyak sihir antara sihir kasi. Ada juga alam gaib ni kasi yang orang yang pakar menggunakan untuk pecah belah rumah tangga orang ni dengan siapa tak kasi. Rupanya sebab perempuan kan kronik kes, semangat lemah, mudah dipukul oleh badai gelombang emosi hidup. Jadi wanita ni kasi telah di oleh kawan yang jealous kasi, orang telah hantar sepakar yang begitu, ini pakar yang bukan baik, pakar yang zalim, telah menggunakan apa tak kasi, orang gunakan sihir untuk remote main control dia. Mindset dia telah di brainwash oleh satu benda yang apabila dia kalau berbual dengan orang dia sayang saja, dia akan membual kata-kata membenci kasi. There is exist, maaf cakap-cakap Mak Saleh, bukan pada nak cakap kerana spontannya sebab dia tak cakap Mak Saleh, kadang-kadang orang luar negeri dengar ke, there is exist black magic yang boleh menggunakan manusia tu kadang-kadang salah perbualan kasi. Perbualan dia tu kadang-kadang mindset dia tu macam kena kontrol, apabila dia nak berbual menyedapkan hati orang yang dia sayang, dia tak dapat berbual kasi. Ada satu jiwa dia tu membosan dengan nak menyenangkan hati orang sayang, dan pikiran dia tu apabila kita bosan dalam jiwa, perkataan kita akan jadi terbengkalai dan kata-kata indah tidak ada keluar, dan terjadilah kata ucapan yang menyinggung perasaan orang sayang. Tapi sebenarnya bukan kadang-kadang kasi, apabila suami isteri atau pasangan kekasih mudah tersinggung, mudah bergaduh tak ada sebab, carilah silapnya. Sebab tak mungkin orang yang kita sayang sering nak bergaduh dengan kita tanpa sebab. Tapi Pak Din dapat settle chronic case kasi, rupanya perempuan ni telah terkena yang dipanggil apa tak sihir. Sihir orang kata apa tahu, penyinggung perasaan. The sensitive, the singer, the black magic of the sensitive mindset. Dia telah disihir untuk cepat tersinggung dengan orang yang disayang. Pak Din nak cerita macam mana cara orang buat. Contohnya Pak Kesi ada nama Kesi dan dia ada nama perempuan yang Kesi sayang. Jadi perempuan ni, nama Kesi itu akan digunakan hanya untuk bila dia berjumpa wajah Kesi, bila dia mengatap wajah Kesi, bila dia nak bersuara dengan Kesi, hanya nama Kesi yang telah dimandrem atau telah dimagic oleh orang ni, dan perempuan yang disayang ni takkan dapat apa tahu menggembirakan hati Kesi. This ini ada juga sihir Kesi yang dipanggil orang boleh melalui nama dan boleh memecahkan sahabat hanya dengan nama saja. Jadi engkau kalau jumpa sahabat ni, kau tak tu dialog dengan dia, kau akan bergaduh, kau akan pecah. Tapi dengan orang lain kau boleh berbual. Jadi Kesi ada juga sihir yang boleh menukar, membolak-balikkan minda orang dan membencikan dan membuat orang tu tak dapat bersuara indah kepada orang yang disayang. Jadi berhati-hati ya, kalau apabila orang yang kita sayang ni kadang-kadang word power dia tak menyenangkan hati kita, bukan dia ada orang ketiga yang benci, kadang-kadang mind control dia telah pun dikontrol, disihir oleh apa tahu pembenci di fikiran untuk berkata yang indah kepada orang yang disayang. Tapi kes kronik yang begini telah dapat disettle. So be careful, kadang-kadang ada juga orang menggunakan sihir mindset untuk orang tu tak dapat berbual kepada orang yang disayang. Ya itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia kisah dari Pak Radin. Dengan ini saya tutup tirai. Saya jumpa anda esok malam dalam Kelab Kelakar Seram. Dan kita tutup tirai dengan sebuah lagu yang lagu ini adalah lagu yang saya gubah dan kemudian dinyanyikan oleh Akmal dan juga rap disampaikan oleh saudara Idris Itres ya, dari kumpulan eksklusif, kedua-duanya artis Singapura kita yang telah pun menyanyikan lagu MG12, lagu yang saya beri judul Memujamu. Dan akhirnya ada juga orang yang sudi menyanyikan lagu ini. Dengar sekarang, ini pertama kali saya putarkan di udara Ria 897, dan juga lagu ini dimuatkan untuk DVD MG12 Kronik. Kita dengar sekarang, jumpa lagi dan terima kasih pada semua. Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 dibawakan khas untuk anda oleh Soul Renovation Contractor. Untuk sebarang pertanyaan tentang ubah elok rumah, sila hubungi talian 6742-6671. 6742-6671.